Selanjutnya terkait dengan kesiapan logistik kita, dipersilakan Pak Fadil untuk memberikan penjelasan sudah kemana logistik kebutuhan pemotongan dan kebutuhan suara. Terima kasih Ketua. Ada 13.023 TPS. Ada 13.023 TPS dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ya. Semua TPS akan kita penuhi kebutuhan-kebutuhan logistik pemungutan dan pemungutan suara. Sampai saat ini kami sudah mendistribusikan semua jenis logistik kepentingan pemungutan dan pemungutan suara kepada KPU Kabupaten Kota. Dan saat ini posisinya KPU Kabupaten Kota sudah mendistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan. Ya, ini sedang dalam proses memasukkan semua logistik-logistik yang ada di dalam kotak suara.